Kuritno akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber, Dirtipit Siber. Bareskrim Polri, pemeriksaan bintang film Jakarta versus Everybody ini diketahui berhubungan dengan video yang diunggah oleh akun Twitter @partaisosam. Dalam video tersebut, ibu dari Shalom Razat ini terdengar promosikan sebuah website judi online Sakti 123, yang merupakan salah satu situs slot online terkenal. Bahkan ia menyebut jika website tersebut adalah game online yang telah memiliki sertifikat. Lantaran video tersebut, mantan istri Adila Dimitri ini akan dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh polisi. Terkait masalah artis WG ya, setelah ditelusuri itu dibuat tahun 2020. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada, ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit. Tim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Oleh karena itu, Adi Vivit akan melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Wulan Guritno terkait dengan dugaan tersebut. Artinya kami akan lakukan klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan seperti tadi disampaikan, kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak, jelas Adi Vivit. Nantinya tak hanya Wulan Guritno saja yang akan diperiksa. Artis lain yang juga diduga melakukan promosi judi online bisa ikut terseret. Dan juga silahkan teman-teman kalau ada influencer yang lain. Karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, artis, selebgram, untuk stop saat ini mempromosikan judi online. Karena korban banyak orang yang jatuh miskin, tegas Adi Vivit.